Pelaku diduga sebagai pengedar narkoba ini tidak dapat berkutik saat didatangi petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru. Pelaku yang sedang tertidur hanya bisa pasrah saat petugas melakukan penggeledahan di dalam kamarnya. Disaksikan oleh orang tuanya, petugas melakukan penggeledahan seisi kamarnya. Setelah setengah jam melakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan paket narkoba jenis sabu-sabu. Pelaku ini merupakan hasil pengembangan terhadap tersangka lainnya yang terlebih dahulu ditangkap. Selanjutnya kami melakukan pengembangan dari tersangka Budi Haryanto dan kami mengamankan tersangka atas nama Satria Almaredo dengan barang bukti 2 paket sabu seberat 0,38 gram dan uang hasil penjualan sebesar 265.000. Selanjutnya tersangka kami amankan ke Polresta. Pelaku beserta barang bukti sabu-sabu lalu dibawa ke Mako Polresta Pekanbaru guna dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Devi Hendrawan dan Nanta melaporkan.